Sekarang saya lagi di toko AA. Mau beli apa, Pak? Mau toko AA. Toko AA. Mau beli ini toko perlengkapan rumah tangga. Nah, itu kita mau cari apa sih namanya? Pot bunga. Yuk, lanjut kita masuk. Di dalamnya ada apa aja? Di sini nih murah banget. Aku nggak antri. Sebentar kita masuk yuk. Wah, keren. Iya. Nah, boleh nih beli. Keren. Keren ya? Hah? Ini mas riding lucu. Ini ada tempat berangkas. Kalau naruh mas. Mas kita akan segepok. Tempat itu tuh harus. Ini. Kalau berharga taruh lemari itu ini palingnya itu pinter. Kenapa? Gak tahu. Jadi di sini tempat kulaan orang-orang. Jadi apa? Kulaan. Di mana lagi ya? Cari yang tempel, Pak. Oh, enggak tahu. Mau orang begini. Yang kayak gini nih, Kak. Oh, iya betul. Ini jelek kayaknya begini, Pak. Hah? Ya udah enggak apa-apa ini kalau enggak ada. Ini, Pak. Bisa. Murah ini. Segede ini nih. Ini 54.000 cuma. Sebesar ini. Ini kurang besar. Biasa ini nih berapa ini ya? Kurang besar. Ini ada ini perwajanan. Ini berapa? 1 kilo. Yang besar kenapa tak ada ya? Yang besar susah. Aku suruh cari yang gede buat tempatnya monstera. Kita harus balik.
nih, kayaknya lebih besar. Yuk kita cari ini. Cari apa tadi itu? Cari. Apa yang bagus? Jadi ini orang kalau kondangan biasanya beli ininya di sini karena murah, lusinan. Kalau orang Madura kan banyak, kayak di sini kan apa itu mulut nabi kan, jadi tempat-tempat begini pakai beginian buat apa itu biasa. Kasir. Antri sekali. Sampai rumah, yuk kita bongkar dapat apa aja nih. Ini telur asin, pisang goreng. Ini kita lihat harganya. Yang itu harganya 5.000. Ini 5.000 besar. Besar juga sih. Terus kalau yang ini, yang itu harganya pot hitam 30. Oh, yang ini 5.200. Yang ini 5.000. Terus ini 7.000. Ini 4.500. Ini 6.000-an. Nah, murah ya. Jadi ini belanja tadi habis 54.000. Murah banget. Sekian dulu video dari kita hari ini. Assalamualaikum semua.